Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya akan membuat resensi buku yang bertajuk Cerita-Cerita Menarik Burcu. Melihat kepada muka hadapan buku ini sudah cukup menarik, bukan? Apatah lagi isi kandungan di dalamnya. Pasti kawan-kawan tertanya-tanya, apakah kandungan buku ini? Buku ini ditulis oleh penulis yang bernama Yati dan diterbitkan oleh Aneka Publication. Buku yang mengandungi 64 halaman ini mempunyai dua kisah menarik tentang pengembaraan seorang kanak-kanak yang bernama Burcu. Setiap halaman mempunyai cetakan berwarna. Sudah semestinya menarik minat untuk kita meneruskan pembacaan. Setiap kali saya membaca buku ini, saya sentiasa bersemangat meneruskan pembacaan saya. Walaupun halaman buku ini sedikit, tetapi impak pembacaan sangat besar. Buku ini sangat sesuai untuk murid yang baru mengenal membaca kerana penulisan buku ini diwarnakan konsonan bagi memudahkan murid menyebut perkataan yang sukar. Kisah menarik Burcu ini menceritakan tentang pengembaraan emosi Burcu dalam kehidupan harian. Apabila membaca kisah Burcu, saya dapat menyelami emosi Burcu itu sendiri kerana apa yang Burcu rasai, saya juga pernah rasai. Cerita Burcu yang pertama mengisahkan tentang Burcu yang sedih apabila kawan baiknya mempunyai kawan yang baharu sehingga hubungan mereka menjadi renggang kerana Burcu merasa cemburu dan sedih apabila dia tiada kawan bermain. Dalam cerita ini, Burcu mempunyai seorang guru yang penyayang dan baik hati, iaitu Puan Sally. Puan Sally dapat memahami emosi Burcu dan cuba menyelesaikan masalah yang Burcu hadapi. Apakah terjadi kepada Burcu selepas itu? Ha, kawan-kawan boleh membaca buku ini di pusat sumber sekolah kita dan dapat membaca kisah kedua Burcu yang pastinya lebih menarik. Jom kawan-kawan ke pusat sumber sekolah dan jadikan membaca itu budaya kita. Seperti cogan kata PSS, lautan ilmu tanpa tepian. Semoga menjadi aspirasi buat kita mencari ilmu tanpa jemu. Sekian sahaja resensi buku daripada saya, Nur Nada Soleha binti Ahmad Sukri, pengawas pusat sumber sekolah, Sekolah Kebangsaan Padang Miding. Speedin, semangat kental pasti menjadi. Thank you.